Selamat pagi salam sejahtera. Di dalam Nazilin Unity Channel telah membuat satu tinjauan terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Selama 14 jam yang lepas, soalan yang telah diajukan adalah siapa patut gantikan Muhyiddin jika esok Muhyiddin letak jawatan. Selepas 14 jam tinjauan terbuka ini dilakukan, seramai 12000 responden telah pun memberikan undian mereka. dengan beberapa pilihan yang telah diberikan yaitu pilihan pertama Najib Tun Razak, yang kedua Anwar Ibrahim, ketiga Ismail Sabri, keempat Mahadir dan kelima Hadi Awang. Keputusan kepada tinjauan terbuka ini dengan menduduki tempat yang pertama Anwar telah dipilih dengan 56 telah mengundi bahwa Anwar patut menggantikan Muhyiddin sekiranya Muhyiddin meletakkan jawatan pada hari ini. Di tempat yang kedua pula adalah yang menggemparkan kita semua dipilih Najib Tun Razak dengan 28% telah mengundi beliau untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Di tangga yang ketiga adalah timbalan Perdana Menteri Malaysia pada waktu ini yaitu Ismail Sabri Yaakob dengan 8% telah memilih beliau menggantikan Muhyiddin sekiranya Muhyiddin meletakkan jawatan pada hari ini. Namun yang menggemparkan kita adalah Mahadir hanya mendapat 4% undi yaitu tercorot daripada pilihan-pilihan tersebut. Manakala Hadi Awang telah mengalahkan Mahadir dengan 5% undi daripada 12.000 pengundi yang telah pun mengundi tinjauan terbuka ini. Seramai 339 orang telah memberikan komen yang pelbagai terhadap tinjauan terbuka ini. Antara komen-komen yang telah diberikan oleh para pengundi adalah Nak tahu siapa rakyat Malaysia yang disukai jadi perdana menteri buat PRU Yang ikuti channel ini tak sampai seribu sedangkan jumlah pengundi di Malaysia dekat 15 juta Dan dari seribu yang mengikut channel ini 80% adalah pengundi Anwar Sudah tentu Anwar pilihannya kata Zakaria Abdul Rahim pula menulis Mahathir tidak relevan lagi Wiri mengatakan PH boleh berkuasa paling singkat saja. Chris mengatakan bahawa ganti orang yang bersih yang belum pernah ada kes-kes rasuah dan pecah amanah. Ahyu pula menulis yang layak jadi Perdana Menteri Malaysia adalah orang dari Tanjung Rambutan lebih layak bebas COVID-19. Nizam menulis kalau tukar Perdana Menteri harap bukan banduan atau penyembahan berhala. Muhammad Sufian menulis daripada yang ada ni Najib yang paling elok tapi timbalan dan menteri-menteri pun kenala ambik yang elok juga baru kerajaannya mantap. Nuraini Hussein menulis yang penting orangnya amanah dan jujur berkhidmat demi rakyat bukan sebok kumpul kekayaan sendiri. Muhammad Safiq Taslim menulis tubuhkan mageran Rebuild Malaysia bina semula Malaysia katanya. Adi Salim pula mengatakan takkan nak kasih penyamun lagi ikut tak pun seberit. habislah nanti kabinet semua dikawal penyangak dan seberit katanya Del Toro menulis bagi saja kepada Datu Ismail aku jadi Perdana Menteri Megat Muhammad Fadli menulis Datu Sri Najib paling layak kalau Anwar juga di epi naik tongcang lah macam atok jadi Perdana Menteri 7 hari itu Di IKEA menulis dengan penuh luar biasa Bagi kepercayaan pula pada Ustaz Ebit Liu menjadi Perdana Menteri katanya Hari Sairi menulis Datuk Sri Nur Ibrahim Okey turut menulis saya mahu Musa Hitam dan TGH Takbir Negara Dr. M mesti kasih vaksin bagi bisu katanya Nur Mariza Jusuf menulis sebuat sembahyang hajat Pilih pemimpin yang baik Maiz tulis bila kita menang esok minyak turun seringgit 20 sen seliter nanti agama dipermainkan takut kena jawab dengan Allah kenapa pilih si fulan-fulan katanya walau dah terbukti merompak duit negara masih ada yang sokong Najib jadi Perdana Menteri Melayu-Melayu kata Latif Zainal pula menulis cuba Datuk Sri Anwar Ibrahim dulu jadi Perdana Menteri 9 belum cuba belum tahu katanya Akmal Fudzi menulis bubar Parlimen lantik Perdana Menteri sementara, noktah. Aziz pula dengan uh, kelainannya, beliau memberikan komen, perlu orang lebih muda, 40 hingga 50an umur dan bukan Menteri PN. Telinga Capang menulis Anwar tidak layak. Zulkifli pula, Najib tidak payahlah ada lagi pelbagai message atau komen yang telah diberikan oleh para pengundi di dalam channel dalam tinjauan ini dan diulang sekali lagi selepas 15 jam undian terbuka ini dibuat seramai 12.000 telah mengundi dengan Anwar 55%, Najib 29%, Ismail Sabri 8%, Hadi Awang 5%, Mahadir 4%. ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim Kerana telah diundi, siapa patut ganti Muhyiddin? Jika esok Muhyiddin letak jawatan Anwar dipilih. Sekian, isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye bye.